Bye. Mm -hmm. Keesokan harinya, lindung dan semua orang sudah berada di depan pintu gerbang, menomen Provinsi Dahuang. Seperti biasa, lindung memakai pelindung kepala agar tidak dikenali oleh lawannya. Di sini ada juga goyan dan bawahannya, coy. Ya, tentunya ini sebuah masalah besar bagi lindung untuk kedepannya. Apalagi, goyan masih menyimpan sejuta dendam terhadap lindung. Selain itu, kita juga akan diperlihatkan sesosok wanita cantik dan seksi. Uhui, siapa lagi kalau bukan nona? Kinkin Kin. saat itu, semua mata tertuju ke arah wajahnya yang mengeluarkan paras ayunya. Setelah beberapa langkah Kin Kin, kemudian melihat Lindung yang kala itu memberikan isyarat untuk diam. Arti diam di sini, yakni mereka berdua pura-pura saling tidak kenal satu sama lain. Sebab jika itu terjadi, maka akan membahayakan keselamatan keduanya. Dimana kita tahu, kelompok boneka iblis sedang memburunya ya kan? Tak lama kemudian kita akan diperlihatkan juga salah satu sosok yang menakutkan. Namanya Tang Li. Tangli, utusan dari kelompok bonika iblis. Di sini ia menyiksa para pengunjung karena telah menghalangi jalannya. Ngeri coy. Melihat hal itu, Ken Ken kemudian menghampiri Tangli. Sembari mengeluarkan aura kecantikannya, namun hal itu tak berarti sedikit pun bagi Tang Li. Tang Li tak tergiur sedikit pun dengan rayuan maut Kin Kin. Malahan Tang Li menanyakan keberadaan Lindung sebab ia tahu bahwa Nona Kin Kin sangat dekat dengan Lindung pelaku pembunuhan Putra Huagu. Ya, Kin Kin mencoba mengelak bahwa Lindung dan dirinya tidak ada hubungan apapun. Walaupun Kinkin -kin sebenarnya pernah saling bertatap muka cuy. Namun itu hanyalah sesaat saja alias tidak ada yang lebih, ucap Kinkin -kin kepada Tang Li. Kinkin juga menambahkan, Lindung tidak akan berani datang ke provinsi ini. Lagian kan provinsi Dahuang sudah dikuasai oleh kelompok punika iblis. Mendengar uraian itu sedikit banyaknya Tang Li mulai percaya. Namun ketika Tang Li mulai menjauh, dirinya merasakan aura pembunuh ada di sini. Ya siapa lagi kalau bukan Lindung. Alhasil Lindung ketahuan oleh Tang Li, sehingga Tang Li langsung melancarkan serangannya terhadap Lindung. Alasan kenapa Tang Li tahu bahwa dia Lindung, dikarenakan adanya kekuatan mental milik Huazong di dalam diri Lindung. <tang> Tak ada cara lain lagi bagi Lindung selain menghadapi permainan ini. Di sini, Li sangatlah kuat, coy. Dirinya mampu menahan serangan dari Lindung, bahkan beberapa kali ia membalas serangan yang tak terduga. Alhasil, Lindung kewalahan. Ditambah lagi dengan pertahanan yang begitu mengejutkan, yakni dengan bantuan boneka iblis, <silence> lindung hampir saja dikeroyok, namun dengan tegas ia mengatakan bisanya main keroyokan. Hal itu rupanya membuat Tang Li sedikit geram atas ucapannya. Ia pun menarik kembali bawahannya. Bahwa ia seorang diri yang akan menyelesaikan masalah ini. Dan terjadilah... Ya, pertarungan mereka terhenti karena kedatangan empat dinasti yang tujuannya sama dengan mereka yang ada di sini yani berburu harta karun. Ada Linglang Tian dengan aura yang jauh lebih kuat dari setahun sebelumnya. Sehingga Jusi mengingatkan agar Lindung menahan dulu dendam yang tertanam di benaknya. Namun Lindung tetap yakin bahwa dirinya akan bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Sebab di dalam monumen ini terdapat banyak harta yang akan membantu seseorang lebih cepat naik level. Jika beruntung maka Lindung akan melebihi kekuatan Linglang Tian. Jika nggak beruntung, ya pulang sebagai pecundang. <laughs> Selain itu kita juga akan diperlihatkan kaer dari Marga Qin, Qin si, dan Marga Huan Fu. Mendengar huanfu, lantas saja mengingatkan lindung dengan seseorang, yakni Kang Tapi sayangnya Kang tidak datang. Cuman ada Jing, adik dari Kang Ada Wang Tong dan Wang Yan. By the way, Wang Yan adalah musuh bebuyutan lindung. Wang Yan masih menyimpan dendam lamanya Kebetulan sekali, di sini mereka bertemu. Setelah mereka saling bertatap muka, Wang Yan meminta izin kepada Ling Lang Tian untuk menghabisi keluarga mereka. By the way, lindung berasal dari Margalin, yang sama halnya dengan Ling Lang Tian. Itulah mengapa Wang Yan harus minta izin dulu, ya kan? agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Ling Langcian menganggap Lindung hanyalah seorang sampah alias beban keluarga. Terserah saja mau diapakan pemuda tersebut. Kin Kin yang melihat hal itu ia terkejut. Ternyata Lindung berasal dari keluarga Lin. Ya iyalah, tapi sayangnya dulu Lindung hanya dicap sebagai beban keluarga kakak Kinkin Kinkin sayang. Wang Yan kemudian meminta izin dulu kepada pamannya yakni Wang Ton Untuk menyelesaikan dendam lamanya Wang Ton mengizinkan Lalu menyuruhnya menyelesaikan secepat mungkin Dan pertarungan pun akan segera dimulai semua orang yang melihat hal ini sangat yakin bahwa hari ini adalah hari terakhir Lindung menghirup udara segar, alias Lindung akan mati. <tuk tangan> Tapi sebelumnya Lindung bertanya dulu kepada Wang Yan Hari ini apakah Wang Yan siap untuk kalah? Mendengar itu lantas saja membuat Wang Yan semakin murka Malahan Wang Yan yang bersumpah hari ini adalah kematian pemuda tampan nan bersahaja Yakni Lindung <tuk tangan> Wang Yan langsung meluarkan aura pembunuhnya Sampai sini, lindung merasakan bahwa Wang Yan sudah berada di Ranaki tahap awal. Artinya, lindung sedikit diunggulkan, sebab lindung sudah berada di Ranaki tahap lanjut. Coy, terlihat serangan Wang Yan tak sedikit pun membuat pertahanan lindung goyah, melainkan lindung dengan santai menyuruh Wang Yan untuk menyerangnya lagi. <laughs> Dari segala sisi, Wang Yan menyerang lindung, tetap tak ada artinya. Sedikit pun tak ada yang membuat Lindong oleng. Hal ini tentunya membuat Wang Yan semakin marah saja coy. Ia pun mengeluarkan jurus tapak iblis prasasti emas dan... Lindung pun kemudian mengajarkan bagaimana menggunakan teknik tersebut dengan benar. Hal itu menambah penasaran Wang Tong, sebab teknik tapak iblis prasasti emas milik keluarga mereka kok bisa-bisanya Lindung dapat menguasai teknik tersebut. Pada akhirnya, Wang Yan pun kalah. Di saat Lindung ingin benar-benar menghabisinya, datanglah Wang Ton menahan serangan tersebut. Wang Ton juga berada di tingkatan Ki Tahap Lanjut. Marga Wang, terutama Paman Wang Ton, semakin muak saja atas perbuatan Lindung terhadap keponakannya ini. Ditambah lagi, Wang Yan mengompori pamannya agar Paman Wang Ton sesegera membunuh Lindung. Rupanya, Wang Ton ini sangatlah licik, coy. Ia tidak tergesak-gesak untuk menghabisi Lindung. Melainkan ia mengatakan kepada Ling Lang Tian bahwasanya keluarga Lin terutama Lindung telah berperilaku berlebihan. Hal itu sama saja merusak hubungan antara keluarga Lin dan Wang. Kata itu sebuah pukulan bagi Leng Lang Tian. Ia pun dengan tegas menyuruh Lindung untuk berlutut lalu meminta maaf kepada keluarga Wang. Sebab Leng Lang Tian tidak ingin merusak reputasi antar kedua keluarga alias marga mereka coy. Mana mungkin Lindung mau diperbudak ya kan? Apalagi disuruh oleh lenglang Tian si manusia kejam yang telah membunuh ayahnya. Bahkan Lindung mengatakan bahwasanya dirinya hanyalah seorang sampah yang terbuang. Jadi masalah keluarga tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian ini. Mantap. Sontak saja membuat Lenglang Tian semakin murka atas ucapan Lindung tadi. Ia pun akan sesegera membayar ucapannya tersebut karena telah lancang. Ya kita tahu pada sejatinya Lindung tidak bersalah. Eh malah Wang Yan saja yang terlalu terobsesi untuk membunuhnya ya kan? Ditambah lagi semua pengunjung di sini menjadi saksi atas kejadian ini. Semakin kesini Ling Lang Tian semakin marah saja terhadap Lindung. Ia pun berencana untuk menangkap lalu menghukum pemuda yang bernama Lindung coy. Ya karena merasa tak bersalah, lagi-lagi Lindung menyangkal bahwa perbuatan Ling Lang Tian adalah perbuatan dosa besar. Seharusnya Ling Lang Tian yang sepatutnya untuk dihukum ya kan. Nah di sini Ling Lang Tian tak tahu urusan lagi. Ia pun bersiap untuk menyerang Lindung. Oh, yeah. Tapi ada paman Linmu yang senantiasa menenangkan kekacauan ini. Paman Linmu setelah mendengar ucapan Lindung ia pun juga tersadar bahwasanya jika Ling Lang Tian bertindak berlebihan apalagi terhadap pemuda yang sama-sama berasal dari keluarga Lin takutnya semua orang mengira bahwa keluarga Lin tunduk terhadap keluarga Wang lagian kan tujuan mereka datang ke sini bukan untuk bertarung di siang bolong alias terlalu cepat jika langsung mengadakan pertarungan ya tujuan mereka pada sejatinya sama-sama ingin mencari harta karun di monumen ini Nah akhirnya suasana pun kembali dingin seperti sedia kala Ditambah lagi gerbang Menomen Kono juga terbuka Menandakan petualangan yang sesungguhnya akan sesegera dimulai Sehingga untuk saat ini mereka melupakan kejadian ini dulu coy Ya sepertinya huru hara akan terjadi lagi Setelah mereka semua masuk ke dalam hm, Entahlah Dan satu persatu, para kelompok ini pun masuk ke dalam dan ditutup dengan lindung yang paling terakhir untuk masuk. <tuk> <tuk> Singkatnya, Lindung dan Xiaoyan mendarat dengan tidak mulus. Di sini mereka seakan-akan pindah ke tempat lain. Ya, suasana terasa sangat berubah. Tempat ini adalah sebuah tempat yang diciptakan oleh sekte Kono. Hal itu diyakini oleh Josi karena melihat reruntuhan sekte yang menurutnya umurnya sangatlah tua, yakni seribu tahun lalu. Sampai sini masih menjadi misteri alasan kenapa sekte ini bisa hancur. Setelah mau mencek lebih dekat lagi, tiba-tiba beberapa orang lari terbirit-birit. Dikarenakan ada sesosok binatang monster yang menyerangnya. Begitupun Lindung, ia juga harus menghindari amukan binatang ini. Jika tidak menghindar, maka sebuah kematian yang datang lebih awal. Nah, ketika Lindung lengah, tiba-tiba ia terkena serangan binatang iblis. Alhasil, ia terpisah dengan Xiaoyan. Ya, benar, Lindung terjebak di pasir hidup sehingga ia tersedot masuk ke dalam. Sayangnya, ketika Xiaoyan mau menolong Lindung, malah duluan tenggelam bersama kenangan. Untungnya pasir ini tidak padat, coy. Alias berbentuk terowongan sehingga Lindung masih bisa hidup. Namun ia tetap dalam bahaya sebab dirinya terjebak dan tak tahu jalan keluar. Ditambah lagi binatang iblis yang mengejarnya. Lindung dan Josie kebingungan dikarenakan banyak pilihan jalan. Sepertinya terowongan bawah tanah ini saling terhubung satu dengan yang lain. Josie kemudian mencoba mencium aroma dengan tujuan agar dapat menemukan jalan keluar, ya akhirnya Josie menyarankan agar Lindung mengambil jalan sebelah kanan. Sial, lagi-lagi binatang iblis menemukan keberadaan Lindung. Tidak ada cara lain selain terus berlari. Setelah cukup jauh, akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Tapi sepertinya untuk keluar secara pasti. Mereka harus melewati formasi angin jahat. Jika seseorang masuk ke dalam pusaran angin ini, maka akan berada dalam masalah. Apalagi jika tubuh tak kuat, maka akan hancur berkeping-keping. Tidak ada jalan lain lagi selain terobos. Lagian di depan sama di belakang sama-sama bahaya, coy. Di belakang ada binatang iblis, di depan ada angin jahat. Dan plip, Lindung masuk ke dalam pusaran angin jahat. Dengan sejuta tenaganya, Lindung mencoba menerobos angin ini. Hingga terakhir, Lindung mulai kehabisan tenaga. Untungnya ada Josie yang selalu dapat diandalkan. Josie menahan Lindung lalu mencoba untuk menyadarkannya. Pada akhirnya, lindung pun tersadar. Ia kemudian mengaktifkan teknik guntur matahari. Sementara di dasar tanah, ada goyan dan dua bawahannya. Seperti orang pada umumnya, tujuan goyan juga mencari harta karun di tempat ini. Tak jauh dari tempat tadi, eh, mereka melihat binatang harimau. Sepertinya goyan tak asing dengan binatang tersebut. Setelah dipikir-pikir, ia pun ingat bahwa harimau tersebut adalah sahabat lindung, dikarenakan dendam masih ada di benaknya. Goyan pun akan berniat jahat terhadap Xiaoyan ini. Dirinya meminta kedua bawahannya untuk membantu agar dapat menangkap nih binatang. Pada akhirnya, Lindung dapat memaksimalkan kesempatan dengan keputusan yang pas. Kini Lindung sudah bisa kembali ke permukaan tanah. Ya, hal itu dikarenakan Josie yang selalu membawa keberuntungan bagi Lindung coy. Di sini mereka tak sengaja melihat sebuah cahaya. Seperti ada sesuatu misteri di balik itu semua. Dengan sejuta penasaran, mereka berdua perlahan-lahan untuk mendatangi ke TKP. Ya, mereka melihat seseorang yang sedang berkultivasi, sehingga Lindung mengeluarkan tombaknya. <guluh> Namun Yosi mengatakan bahwa ia merasakan jiwa orang itu sudah lama mati. Ya, orang yang di hadapan mereka ini ialah orang yang sebelumnya menghuni sekti Kono ini, coy. Nah, saat mau mendekati, tiba-tiba lindung seakan-akan tertarik oleh gravitasi yang dimiliki jiwa mati tersebut, sehingga lindung dapat merasakan kejadian yang telah dijalani oleh si jiwa mati ini. Di sini, kata yang sangat jelas didengar Lindung ialah bahwa ia tak akan memberikan orang jahat untuk menguasai dunia ini. Kemudian, Lindung pun mengatakan kepada Josie tentang apa yang ia lihat sebelumnya, di mana jiwa mati ini dulunya adalah manusia yang sangat kuat, lalu bertemu dengan yang lebih kuat lagi. <tuh> Sampai sini, Lindung tidak bisa mengukur kekuatan lawan yang dihadapi oleh si jiwa mati ini. Coy. Selain hanya sesosok pak tua yang tak menampakkan wajah seutuhnya. Nah, seketika mau pergi, jiwa mati ini mengeluarkan dua pil ya sepertinya jiwa mati tahu bahwa lindung orang baik. Sehingga ia memberikan pil tersebut. Pil Nirvana namanya. Pil ini dapat digunakan bagi lindung kelak agar kekuatannya lebih meningkat lagi. Sebelum pergi, lindung pun memberikan ucapan terima kasih terhadap jiwa mati ini. Tank di atas kayu, thank you. Setelah tak jauh pergi, Lindung mencium aroma Xiaoyan. Sepertinya Xiaoyan tak jauh dari sini. Benar sekali, Xiaoyan sudah berhasil Goyan tangkap, di mana Xiaoyan diikat oleh mereka. Bahkan parahnya lagi, Goyan menginjak-injak bagian tubuh sahabatnya ini. Lindung pun meminta Jose untuk misi penyelamatan selagi ia memancing Goyan bertarung. Di sini Lindung mencoba mengatai Goyan agar ia terpancing, lalu lupa akan Xiaoyan. Benar sekali, Goyan pun terpancing. Sehingga kita katakan bersama-sama dan terjadilah. Di sela-sela pertarungan itu, Josi mampu mengalahkan dua bawahan Goyan. Namun tak cukup untuk menyelamatkan Xiaoyan. Sebab goyan dengan cekatan menangkap, lalu bersiap membunuh Xiaoyan. Di mana lindung diancam, jika berani melangkah maju, maka Xiaoyan akan ia potong-potong. Nah, jiwa lagi Xiaoyan pun keluar. Di sini ia memberontak, hal itu sudah cukup membuat goyan terjatuh, lalu diiringi dengan Josie. Dan diakhiri dengan hantaman telak oleh lindung. Rupanya, goyan masih belum menyerah, coy. Ia pun mengeluarkan kekuatannya dan terjadilah. Pada akhirnya, goyan kalah, lalu terjebak di jurang kematian. Di sini, goyan sempat meminta tolong sebab di bawah ada angin jahat yang senantiasa mengoyak manusia yang mendatanginya. Pada sejatinya, kejahatan akan menghasilkan kesakitan di dalam diri seseorang, dan sebaliknya, kebaikan akan menghasilkan tawa menandakan kemenangan. Pada akhirnya, goyan mati, katakan bersama-sama, dan terjadilah.